double 12. Cakrek bos. Assalamualaikum guys, Bucin di sini dan hari ini ada update event baru. Seperti biasa hari Selasa event pendan. Langsung aja kita lihat notisnya. Ini dulu cuy. Oke, Devil Bubble Gun sampai 17 Juli. Ability-nya saat lawan tiba di landmark ku 70% kurung dengan bubble. Saat lawan tiba di area kunci 65% abaikan bebas biaya sewa. Ini kayak kayak King Pirate ya, bagus. Cuma yang jadi pertanyaan, yang masih jadi pertanyaanku, kalau lawan bawa bubble escape, apakah bubble-nya tetap terpecah atau gimana ya? Tapi sepertinya tetap pecah ya. Oke, lanjut. Mungkin ada yang udah dapat dan udah pernah nyoba dan ketemu lawan bubble escape, gimana? Apakah masih bisa pecah atau gimana? Oke. Lanjut aja dari combine, bisa nih. Combine dapetin pendan-pendan obralan. Dari ngumpulin material bisa dapat honor juga. Event yang menang. Nah, ini tanggal 7 sampai 4. Main dan menang 1 game meraih A Black Bubble Ice Cream. Oke. Cara mendapatkan material. Oke, siap. Lanjut biar kagak kelamaan. Oke, ada diamond rush seperti biasa Senin dan Rabu jam 8 sampai jam 10 WIB ya, jangan lupa. Itu hanya di Marble Kingdom. Dan ini ada tambahan nih. Nah, jangan sampai kelewatan besok tanggal 15 tuh besok ya. Diamond Rush jam 7 sampai jam 8, dilanjut jam 9 sampai jam 10. Jadi jeda 1 jam ya. Dan lanjut tanggal 16 pun juga sama. Jam 7 sampai jam 8 malam, jam 9 sampai jam 10 malam. Ingat, ini waktu Indonesia bagian barat, jangan sampai salah. Event main spesial malam, login dan main dapatkan Diamond Cube. Cuma Diamond Cube, tak kira real Diamond Cube. Oke, di sini suruh ngumpulin S4. Nggak tahu kenapa sekarang event pendan selalu ngumpulin material sebanyak kayak gini ya. Dan ngumpulin di sini buka-buka mailbox dapatnya kayak gini, ini apes. Oke, langsung aja biar kagak kelamaan. Oke, ini ada UA Defense buat yang mau beli. Tapi paling kecil berapa, guys? Lah, langsung aja lah ya. Diamond 97.700. Sebenarnya kalau skip bisa 100.000 diamond ini. Oke, langsung dapat A+, mantap. Banyak yang habis sekitar 2000 diamond udah pada down event, guys. Semoga tertular. Oke, langsung S. Apakah dapat S? Oke, tidak. Ternyata A. Siap. Oke, lanjut. Mana nama? Kita dari sini, siapa tahu hoki. Ternyata masih ampas. Oke. Dapat es tapi bukan material. Oke. Aduh, mulai ampas, Bro. Gini. Kok gini ya? Tuh, padahal dapat es loh, kenapa kagak muncul material sih? Oke, dapat A+, mantap. Dapat 1S sampai bukan ya? Kita coba cek dulu, ini dijualin dulu. Oke, kita dapat S. Kurang 3 lagi ya, guys. Kita lanjut lagi. 600 diamond. Tidak muncul nama. Itu apa itu, kok muncul kayak gitu itu? Itu apa, guys? Oke. 1000 diamond, kita beralih ke bahasa Inggris coba. Kita uji kehokian dalam bahasa Inggris. 200 diamond lagi, guys. Ayo. Bagus, dapatnya A doang. Aduh, ampas, Bro. Ah.
Oke, di sini aku udah beralih ke bahasa Inggris. Nggak usah dicontoh ya, ini cuma sugesti aja, tapi akhirnya dapet. Dapetnya cuma A, cuy. Aduh, males banget kalau kayak gini. Ini biasanya firasat-firasat kurang mengenakan, guys. Apa ini permit-permit? Oke, permit aja lah. Lanjut. Kenapa jadi ampas ya GM? Aplesnya mana dong? Kita nyoba komen aja kali ya. Tapi ngumpulin material, ngumpulin bahan dulu buat di tumbal. Oke, dapat anjay. Dapatnya aples terus, cuy. Dan dapat satu aples, mantap. Hehehe, bentar guys, aku ngemas dulu ya. Oke, btw, kombinnya satu kali aja ya. Ternyata butuh material artnya itu lebih banyak, guys. Aduh, toh juga boncos-boncos amat ini dapetnya kayak gini. Oke, kita lanjut draw. Dapat material cuma A doang. Kita cepetin aja videonya biar kagak kelamaan. Oke, dan akhirnya setelah habis 3500 diamond baru dapat 3S, bro. Baru dapat 3S. Nah, kurang satu lagi. Yidir. Masa ya sampai 4000 diamond coba. Oke, kita gas lagi. Aduh, dapatnya cuma A terus lagi. Ayo GM 4000. Aduh, S lagi. Aduh. Sumpah ini gua paling apes ketimbang yang lain kah atau gimana ini? Paling nanti di komen banyak banget. Cuma habis 1000 diamond, Bang. Di bawah 1000 diamond, Bang. 2000 diamond, Bang. Ya ampun, habis sampai lupa, cuy. Oke, dapat lagi. Anjay, kenapa yang asik 4000 diamond nih. Ah, GM jahat banget, cuma pendan kayak gini loh. Pendan kayak gini loh. Sumpah. Mantap, kurang satu ya, guys. Kita lanjut lagi, udah 4100. Aduh, dapat pendan jadul, bro. Oke. Kita mode barbar. Aduh, dapat es tapi bukan material. Ayo dong, nama dong, muncul nama. Kenapa nama kagak muncul? Astagfirullah. Masa ya 5000 diamond? Aduh, ya ampun, gila parah. Tuh kan, sumpah. Lanjut sampai 5000 diamond, awas saja kalau kagak dapet.
dapet ini pasti bagus. 4.500 akun paling apes guys. Kita klaim ini dan kita dapat Edevil Bubble Gum. Ini isinya apa aja? Oke, paling dapatnya ya gulungan kertas. Oke, kucing lumayan bengal, itu bagus loh. Bengal. Buat main di map Marble Kingdom tuh Josh itu ketemu gila bengal semua, cuk. Gua ternak kucing anjay. Oke, kita gameplay satu kali. Aku bakalan max dulu langsung ke gameplaynya aja ya. Oke, di gameplay kali ini kita ketemu Jekyll. Waduh, ngeri nih, bawa Golden Ball tuh ngeri guys. Combo yang sangat mengerikan. Bagus, double 2. Pindah satu lane sini. Kita tinggal ambil 5. Bagus. Pindah ke area aku. Bangun landmark, kita pindah sini. Kita taruh sini guys. Jalan lagi dong. Oke, 6. Dia harus ambil double 12. Oke. Aduh, jangan 10. BTW dia oke, aktif. Bagus. Kenapa tidak anti bebas sewa kah? BTW itu tadi kenapa bawa itu ya? Bawa apa namanya? Spaceship drawing. Skillnya udah kayak spaceship, maksudnya kan kayak Vera Rocket drawing, terus buat apa bawa kayak gitu? Ya udahlah, berhubung udah jam maghrib dan udah dipanggil juga dari tadi sama anak. Test drive-nya besok Kamis saja. Besok aku udah bikin konten juga. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkrik.